Assalamualaikum teman-teman, langsung aja kita ke tutorialnya. Buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru, masukin titik bitnya, pilih tambah, klik videonya, pilih ekstrak audio. Kalau udah, klik audionya, pilih GBG potongan atau irama. Di sini kayak biasa, kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya. Dan klik tambahkan irama sampai akhir ya. Oke, kalian tinggal tambahkan irama, ikutin titik kuning yang ada di videonya. Kalau udah sampai akhir, pilih checklist, klik tanda plus yang di samping. Masukin satu foto, pilih tambah. Nah, video titik bitnya hapus, akhirannya hapus. Oke, untuk durasi foto yang pertama 16.7 detik. Langsung aja kita edit fotonya ya. Kalian bisa ke awal foto pertama ini. Perbesar dulu layarnya biar gampang editnya. Terus klik foto pertama, kasih keyframe, fotonya perbesar. Terus fotonya geser ke sebelah kanan. Kayak gini ya teman-teman. Harus lurus patokannya garis biru yang di tengah. Oke, kalau udah, sekarang kalian bisa ke titik bit yang pertama, kasih keyframe. Fotonya geser ke sebelah kiri sampai habis. Harus lurus ya patokannya garis biru yang di tengah. Oke, sekarang kalian hitung aja. Di titik bit yang ke-6, yang ini ya, kasih keyframe, fotonya geser ke sebelah kanan sampai habis. Harus lurus ya. Nah, kalau udah, kalian bisa kasih keyframe tetap dulu di titik bit kedua sampai kelima ya. Oke, kalau udah, biar editnya cepet, kalian bisa ke titik bit yang ke-8, kasih keyframe tetap. Terus di titik bit ke-10 dan 11 kasih keyframe tetap ya. Nah, kalau udah, di titik bit yang ke-9, yang ini ya, kasih keyframe, fotonya geser ke sebelah kiri sampai habis. Terus di titik bit yang ke-7 juga sama, kasih keyframe, fotonya geser ke sebelah kiri sampai habis. Ini caranya gampang ya, cuma kalian harus fokus. Oke, kita lanjut. Di antara titik bit ke-1 dan ke-2, 2 dan 3 sampai akhir, di tengahnya semuanya kasih grafik keluar 1 ya. Oke, kalian tinggal kasih grafik keluar 1 di tengahnya. Kalau udah sampai akhir, pilih checklist. Oke, sekarang kalian bisa ke titik bit yang ke-6. Nah, di antara titik bit ke-6 dan ke-7 yang gede ini ya, pilih grafik, pilih masuk 1, pilih checklist. Oke, untuk sementara nanti hasilnya kayak gini ya teman-teman. Sekarang kita lanjut edit lagi. Kalian bisa klik tanda plus yang di samping. Terus pilih stok video yang di atas. Di semua CapCut ini ada ya. Pilih yang warna hitam, pilih tambah. Kalau udah, perbesar dulu latar hitamnya. Durasinya sampai akhir audionya ya teman-teman. Oke, kita lanjut edit fotonya ya. Sekarang kalian bisa ke titik bit yang ke-9. Nah, yang ini ya. Pilih overlay, pilih tambahkan overlay. Masukin satu foto lagi, pilih tambah. Durasi foto yang kedua ini sampai akhir ya. Oke, sekarang kalian bisa ke awal foto ini. Perbesar dulu layarnya biar gampang editnya. Durasinya harus dari titik bit yang pertama ini ya. Oke, sekarang perbesar dulu fotonya. Kira-kira segini.
Kalau udah, di awalnya kasih keyframe. Fotonya geser ke sebelah kanan sampai habis kayak gini ya. Oke, kalau udah. Sekarang di titik bit yang keduanya. Nah, yang ini ya. Kasih keyframe. Fotonya geser ke sebelah kiri. Nah, segini aja ya. Oke, kalau udah di titik bit yang ketiga, kasih keyframe tetap. Sekarang kalian bisa ke akhir overlay ini. Kasih keyframe. Fotonya geser ke sebelah kiri sampai habis ya. Harus lurus ya, teman-teman. Oke, kalau udah. Sekarang kalian tinggal kasih keyframe tetap di setiap titik bit yang belum ada keyframe-nya ya. Di sini aku percepat aja karena ini hanya menambahkan keyframe. Oke, kalau udah. Kalian hitung aja ya. Nah, ini kan yang di awalan titik bit ke-1, ke-2, ke-3. Nah, di antara titik bit ke-4 dan ke-5 di tengahnya kasih 1 keyframe. Fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe di tengahnya hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Terus kasih keyframe kanan kirinya. Keyframe yang di tengah hapus. Aku ulangi, di antara titik bit ke-5 dan ke-6 di tengahnya kasih 1 keyframe, fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe di tengahnya hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Terus kasih keyframe kanan kirinya, keyframe yang di tengah hapus. Nah, di antara titik bit 6 dan 7, 7 dan 8 sampai akhir foto kedua ini, caranya sama kayak di antara titik bit 4 dan 5 tadi ya. Di sini aku percepat karena caranya sama aja ya, teman-teman. Kalau udah sampai akhir, sekarang kalian bisa ke awal foto yang pertama. Pilih tambahkan overlay. Masukin liriknya, pilih tambah. Perbesar dulu. Pilih gabungan, pilih filter, pilih checklist. Pilih volume, matiin volumenya, pilih checklist. Oke, sekarang kalian bisa klik foto yang pertama. Pilih animasi, pilih keluar. Pilih pudar keluar, durasinya 2 detik. Pilih checklist. Sekarang klik foto yang kedua. Pilih animasi, pilih keluar, pilih pudar keluar. Durasinya 1 detik, pilih checklist. Oke, ini videonya udah jadi, kalian tinggal koreksi aja. Untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena di sini copyright. Nah, untuk cara upload templatenya, kalian tinggal save dulu. Yang di checklist fotonya aja ya, teman-teman. Jadi cuma 2 foto kayak gini. Oke, segitu dulu tutorial dari aku. See you the next video. Bye-bye.